Apaan sih ini bos? Malam-malam disuruh ambil kendaraan di bandara. Sumpah dah. Nyusahin banget dah punya bos begitu. Aku pengen keluar dari Blackjack nih. Mana caranya ya? Kalau aku nggak nurutin, nyawa aku yang terancam. Aduh dah, sebelum ke bandara isi bensin dulu dah. Aduh. Hari-hari. Baru aja bangun tidur, kemarin bangun tidur disuruh ngerampok. Sekarang bangun tidur disuruh ke bandara ambil kendaraan. Nggak tahu kendaraan apa yang mau di ini nih. Ini saya bensin dulu dah, bentar dah. Tapi ada asuransi keliling nih kalau aku keluar. Bahaya juga. Mobilku bisa ketarik ini. Aduh, ntar kita tunggu asuransi keliling dulu dah. Isi bensin dulu ah. Oh. Nyaro. What? What? Ini bukannya Morgan ya? What? Ini bukannya Morgan ya? Ini bukannya Morgan anjir. Gue harus pergi. Ini adalah Morgan. Wey. Wah, gue enggak bisa. Enggak bisa. Gue enggak bisa. Wah, ada Morgan enggak bisa ini. Gue kemarin baru nyulik Morgan anjir. Wah, gue dikejar sama Morgan, gak bisa nih. Shit. Duh, Morgan bakalan tahu nih mobil gue, soalnya waktu Morgan pernah ini lihat mobil gue secara langsung. Woi, berhenti bentar, woi. Lu siapa? Lo siapa, woi? Bisa jawab gak lo? Woi, bro. Bro. Gak bisa. Gue harus pergi. Morgan jangan sampai tahu bahwa itu aku. Ini mobilku bisa jadi DPO Morgan nih kalau ketahuan nih. Mana mau kemana? Lu gak bisa lost dari gua, bro. Turun dulu coba, kita ngobrol ayo. Gue gak bisa. Gue harus pergi nih. Ayo, lu turun dulu coba. Gue jangan sampai turun. Woi. Gue harus kabur. Gue harus kabur, jangan sampai Morgan tahu bahwa itu aku. Oke, kita harus bawa dia lompatan. Gue harus kocek-kocek dia. Bahaya. Jangan sampai identitas Blackjack-ku kebongkar. Kalau bisa kebongkar, aku bisa bahaya, nyawaku bisa terancam. Ini belum waktunya aku bongkar. Gan, sorry ya Gan ya, aku harus lakukan ini Gan. Tapi emang ini bukan waktunya sekarang. Woi, bro, menepir dulu, bro. Ini bukan waktunya sekarang Gan, kamu tahu Gan. Suatu hari aku akan cerita Gan, tapi bukan sekarang Gan. Sorry ya Gan ya. Harus bawa dia lompatan sih. Sorry Gan ya. Gak bisa Gan. Oh shit. Harus pergi. Gak bisa. Gue harus fokus. Woi. Gak akan, gue akan berhenti. Turun dulu dah bro, kita ngomong baik-baik bro. Woi, lu gak bakal lolos dari kejaran gua bro, mending lu turun kita ngobrol dah. Ayo. Kau siapa? Kau tidak akan perlu tahu siapa aku. Oke. Gue harus pergi, gue harus kabur dari kejaran Morgan. Oke.
Nice. Nice. Jangan sampai Morgan tahu bahwa itu aku. Asit. 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 Dia masih ngejar. Gak bisa ini, gak bisa. Oke, kita harus gocek dia ya. Kita harus gocek dia. Akan kubuat kau tidak bisa mengejarku lagi, Morgan ya. Kau jangan macam-macam dengan Morgan. Kemana lo? Hah? Lu mau kemana? Kau gak perlu tahu aku mau kemana. Dan kau gak perlu tahu juga aku siapa. Lu siapa? Ini mobil teman gua, lu mau kemana? Gua cuma pengen tahu, lu turun dulu, kita ngobrol baik-baik, oke? Okay? Kau gak perlu tahu. Kau gak perlu tahu. Hah? Kau gak perlu tahu. Lu siapa sebenarnya? Kau gak perlu tahu aku siapa. Kau gak perlu tahu. Ya udah, lu turun dulu. Gak perlu turun. Lu gak bakal lolos dari kejaran gua, udah gua bilangin kok. Kata siapa gak bakalan lolos? Kata siapa? Oke, okay. Yep boy. Harusnya visual sih, harusnya Morgan gak bisa ngejar sih. Wah shit, dia bisa ngejar. Shit, dia bisa ngejar. Parah sih, oke okay. Daripada akhir aku gak akan bisa ngejar kan di sini kan. Oke, kayaknya gue harus bawa lompatan dia tinggi sih. Oke, sepertinya visual sih. Morgan gak bisa ngejar sih. Wah, dia masih bisa ngejar. Gue harus lari, gue harus lari. Gila, tuh mobil kenceng juga ya. Gila ya. Kira cuma mobil gue doang yang kenceng. Ternyata mobil gue kenceng. Oke. Apa aku lihat ya, kau lihat ya Morgan ya. Apakah kau bisa melewati ini Morgan? Aku gocek kau ya. Kau tidak akan bisa melewati lompatan ini Morgan. Kau lihat Morgan ya, kau lihat Morgan. Gocek kau Morgan, aku gocek kau. Kau tidak akan bisa lepas dari lompatan yang akan kuberikan ini. Aku harus benar-benar menutupi rahasia aku sebagai Blackjack untuk sekarang ini Morgan. Mana bro? Kau nggak perlu tahu aku mau kemana. Kau nggak perlu tahu. Kau nggak perlu tahu aku mau kemana. Lu turun dulu dah. Enggak akan turun. Satu doang sama lu, woi. Shit. Shit, bensinku mau habis lagi. Kau kan udah gua bilangin lu enggak bakal lolos. Kau enggak akan bisa. Kejar aku kalau kau berani. Kejar aku kalau bisa. Nah, ini enggak dikejar, nah. Ayo kejar aku kalau bisa. Kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Tadi lompatanku gagal sedikit ya. Oke. Okay. Gue harus relax, oke. Okay. Ayo Gan, kejar aku Gan kalau kau bisa Gan. Kejar aku kalau kau bisa Gan. Kali ini aku akan lolos. Lihat aja. Kali ini aku akan lolos. Aku akan buktikan itu. Apakah kau bisa lolos Gan? Yeah boy. Aku lolos. Oke, tapi bensinku habis sepertinya. Gue harus isi dulu. Oke, gue harus isi dulu sepertinya. Oh, shit. Tapi setidaknya gue bisa lolos dulu untuk sekarang ini. Ya, walaupun. Oke, gue mendengar suara Morgan. Gue mendengar suara Morgan sih. Di mana dia? Oke, sepertinya harusnya less visual sih. Seharusnya less visual.
Halo Gan, ada apa? Lu di mana, Bro? Gue lagi di rumah, Gan. Emang kenapa? Mobil lu di mana? Hah? Mobilku ada di garasi. Di mana? Kenapa? Asik. Iya, di garasi. Garasi. Iya, di garasi. Emang kenapa? Garasi mana mobilnya? Ya, di garasi rumah. Aku taruh rumah. Garasi rumah mana lagi? Ini aku baru bangun nih. Ada apa emangnya? Oh, baru bangun. Iya, baru bangun aku. Emang ada apa? Temuan aja kita gimana, mau enggak? Temuan. Mobil S2000 lu maksudnya di mana? Oh, mobil S2Kiku. Ada di rumah ini. Aku taruh garasi rumah semua. Oh, yaudah. Ketemuan aja kita, gua mau ngobrol bentar. Oh, ketemuan. Ya udah bentar ya. Ya udah, gua tunggu di gini ya, karnaval ya. Oh, karnaval. Oke. Mana. Ya udah. Oke. Morgan kayaknya curiga dengan mobilku ini karena tadi kita kan kejar-kejaran memakai mobil ini ya. Dan dia kayaknya bakalan curiga sih. Oke, jadi sebelum Morgan curiga, mending aku ganti baju dulu. Kita ketemuan pakai mobil lain sih, mending sih. Oke. Kalau mobilan pakai motor lah atau apalah. Kita ambil motor dulu dah ya. Oke, kita ambil motor dulu di kasino ya. Aku mau pakai H2 aja ke karnavalnya nemuin si Morgan ya. Halo. Halo, mana lo? Sebentar ya, saya ini dulu bentar. Ini istri saya minta cipika-cipiki dulu bentar ya. Kau tunggu dulu. Aku on my way nih. Lagi pakai baju sebentar ya. Gitu. Okay. Lo mah istri lo? Enggak. Aku sendiri nih. Tadi cuma istriku minta cipika-cipiki dulu bentar. Ganti baju. Ini aku on my way nih. Bentar lagi sampai nih karnaval. Ya udah. Gue tunggu ya. Oke. Aman. Oke. Okay. Alright. Karnaval ya. Udah ganti baju, udah ganti kendaraan juga. Seharusnya aman ya. Morgan harusnya nggak tahu ya. Bahwasannya itu aku. Oke, hampir aja nabrak, aku pingsan ini. Kita udah sampai ke depan karnaval ya. Kita tinggal temuin si Morgan ya. Kayaknya mungkin dia ada di ujung ya. Ya kan? Bener kan ada di ujung kan? Mana mobil lo? Ah, mobil apa? Mobilku banyak kan? Lah yang sering lo pake, yang ada... Aduh. Ada apanya? Serigalanya itu. Ah, yang ada serigala? Ya S2000, nggak salah. Oh, S2Kiku ada di rumah, cuman baru ku cuci. Mau ku keluarkan, aduh, udah ku cuci barusan. Oh gitu. Iya, emang kenapa kamu tanya tentang mobilku? Bagi makan minum, enggak. Bukan amat. Kenapa Gan, ada apa Gan, kau telepon aku Gan? Aduh, bentar, gua pusing banget nih. Bukan amat kau telepon aku. Apa yang mau kau bicarakan? Kenapa kau begitu pusing, kenapa? Santai. Enggak, duduk aja kita ya. Ayo duduk yuk. Yaudah. Aduh anjing. Nah, gua baru habis minum obat stres. Aduh duduk. Kau stres kenapa kan? Pusing palamu. Apa yang kau pikirkan? Gua ngelihat mobil mirip kayak mobil lo emang. Mobil mirip kayak punya aku, orang aku aja dari tadi di rumah kan. Mobilku ada. Ini lo. Gimana emang gimana? Kemarin lu nelpon gua mau ke rumah itu jadi enggak? Kan ini enggak jadi kan, aku tiba-tiba ini ada something. Ada something. Ada apa? Ada something. Iya, something-nya apa, Bu? Something-nya. Ya ini keperluan kasino tiba-tiba ini dipanggil.
untuk ini apa ini apa namanya urusan bisnis tiba-tiba bisnis gitu. Apa ya kan karena kau tau sendiri aku dipegangi kasino sekarang ini ya, jadi aku urus chip gitu. Tapi kenapa pada saat emang lu nelpon gue lu bilang OTW itu lu udah sampai mana? Kebetulan aku baru mulai dari ini sih rumah sih OTW dari rumah. Terus tiba-tiba berarti dekat dong kan rumah lu sama rumah gua kan? Iya deket. Terus tiba-tiba jauh, kan? Aku isi ini dulu bensin pas lagi isi bensin di mana? Itu loh yang deket bank yang deket rumahku juga kan ada tuh. Terus di telepon rumah gua. Terus aku ditelepon. Di mana pas di mana ditelepon? Pas isi bensinnya ditelepon. Terus tiba-tiba pas isi bensinnya. Ada kepentingan gitu, gitu-gitu. Kepentingan apa? Ya itu permasalahan chipnya itu gitu. Tadi lu bilang bisnis, sekarang kepentingan. Iya, maksudnya ya kepentingan bisnis. Emang chip itu penting? Iya penting kan, penting. Karena kalau chipnya nggak kurus, ya kasino nggak jalan. Gitu. Terus kenapa nih kan kau telepon aku suruh kesini? Ada apa nih? Masalah perasaan apa? Kemarin lu nggak bilang bisnis dari telepon sama gua? Ah emang ya? Ya? Ya kau salah dengar bilang... mungkin tuh. Ah kagak, gua masih ingat banget. Enggak, aku bilang lu mau ketemu itu. Istri lu enggak? Oh iya ya maksudnya ya aku abis itu ya sebelumnya aku ketemu istriku. Nah itu yang benar yang mana? Jadi gini kan aku ketemu istriku dulu sebelumnya pas itu dari rumah kan dia kerja kerja dia ku anterin terus aku pulang dulu bentar ada yang kutinggalan terus aku telepon kamu gitu loh telepon kau terus aku isi bensin dulu setelah itu ya udah aku ditelepon lagi tuh sama itu rekan bisnisku makanya aku telepon kamu balik nggak bisa kan kemarin tuh gitu rekan bisnis. Iya. Lu bentar coba lu jelasin rekan bisnisnya kayak gimana? Gua enggak ngerti nih. Ya kasino kan kerja sama. Sama? Perusahaan Rothschild. Lu telepon Rothschild-nya gitu. Mereka. Mereka yang telepon. Lu kemarin enggak bilang bisnis deh. Gitu ya. Iya, Kok mobil lu abis dicuci tadi? Iya abis dicuci. Kok nggak lu bawa? Ya kan baru dicuci. Nih nggak hujan juga kan? Iya baru dicuci. Tumpen. Kan? Ya kalau emang lu nyuci mobil lu pas pamer ke gua. Lihat nih mobil gua kinclong, keren kayak gitu biasa ya. Iya baru dicuci kan sayang juga, maksudnya berdebu gitu. Males nunggunya aja aku. Kapan lu dapat nyuci mobil? Perasaan tadi lu di kamar nggak pakai baju. Gua telepon. Iya kan? Yang bener yang mana? Iya kemarin. Kemarin tuh tadi. Kemarin bilang tadi. Kemarin dicucinya. Mm-mm. Emang belum gua keluarkan aja, biarin dulu. Biar masih bersih dulu. Mobil S2000 lu? Hah? Hah? Kenapa? Gua mau lihat mobil S2000 lu. Di mana? Ada di rumah ada. Enggak, coba kita balapan aja gimana? Ayo. Ayo. Apa balapan? Kalau balapan gimana ya Gan ya? Aku lagi enggak mood nih untuk balapan nih Gan. Kok tumben? Ya udah kita pursuit aja, Wo. Gimana? Aduh, pursuit lagi. Ah. Ya gimana ya? Itu mobil baru DPO kan kemarin kan? Masih DPO itu. Makanya aku sembunyikan dulu tuh, makanya aku cuci terus aku sembunyikan. Enggak aku pakai juga ini. Itu kan emang kenapa sih enggak kok ini gue jelasin aja kalau ya kenapa emang jadi kemarin tuh pada saat lu nelpon pas banget aduh nggak usah dah gue cerita mungkin enggak gue cuma nanya itu sama lu nanya. itu doang ya ya nggak karena gue kangen banget tuh sama S2000 lu. Ya mungkin lah, nantilah gampang lah. Kalau itu kita bisa ini lagi lah, balap lagi kemarin. Emang kenapa sih orang S2000 ku ya kayak biasa-biasa aja apa yang harus dikangenin dah. Gak ada harusnya yang dikangenin.
Bukannya masih keren punya. Coba lihat ke rumah lu dah, yuk. Lihat apaan? Bukan lihat doang mobilnya. Ayo. Ada enggak di rumah tuh? Hmm? Ah, habis lu cuci kan. Ayo. Mau ngapain? Kan lihat mobilnya, gua pengen lihat doang. Lihat mesinnya. Ya mesinnya ya enggak gimana. Biasa aja ya, mesinnya. Gua pengen lihat doang, wo. Mau sandingin sama mobil gua. Ayo. Atau lo lagi sibuk sekarang? Sebenarnya sibuk aja enggak, cuman ya. Ya udah. Enggak bisa nih, enggak bisa banget nih. Hah? Emang kamu ngapain sih kepengen banget lihat? Agak penasaran aja gua. Udah lama enggak lihat tuh mobil. Oh gitu, penasaran. Ah. Tapi tadi dibawa ini sih rencananya mau dibawa istriku. Kalau udah enggak DPO. Oh gitu. Iya. Ya udah deh, Wok, kalau gitu. Lu gimana kabar? Baik kan? Baik-baik kan, baik. Ya udah sehat-sehat ya. Gua cabut dulu ya, Boy. Iya, udah. Oke. Udah lo. Thank you, Wok. Oke. Aduh, Morgan mulai curiga nih sepertinya nih. Dia nanya-nanya tentang S2K-ku nih. Gak bisa sih. Gue tetap harus gak bisa keluarin S2K-ku dulu di depan Morgan. Kalau mau keluarin bisa bahaya. Dia bisa tahu soal hal itu. Sorry ya, Gan, ya. Nanti suatu hari akan kuceritakanlah soal ini. Bukan sekarang waktunya, Gan. Oke. Bukan sekarang waktunya. Kau tunggu aja. Aku akan menceritakan ini. Semua, Gan. Kenapa kemarin kau bisa terculik itu? Pasti akan kuceritakan. Aku cuma perlu waktu aja untuk membalaskan dendamku kepada Blackjack yang telah dia mengancamku juga. Cuman belum saatnya, kan? Ya, kau tunggu aja.